Pasukan Demokratik Suriah, SDF, pimpinan Kurdi menyatakan Turki dan sekutu pemberontak Suriah di 24 Oktober melancarkan serangan darat di 3 desa, meski ada gencatan senjata. Serangan pasukan Turki ke 3 desa di luar wilayah gencatan senjata di Suriah ini telah memaksa ribuan warga sipil untuk mengungsi. SDF pun menuntut Turki untuk bertanggung jawab atas proses gencatan senjata di Suriah yang memburuk. Mereka juga mendesak Amerika Serikat untuk campur tangan guna segera menghentikan serangan tersebut.